스티키 핑가! 스쿠스! 킹그 크림존! 스리! 読める 動きの軌跡が 未来への動きの軌跡が これがキングクリムゾンの能力だ 夜の序盤には正しいと信じる夢がある Oke, teman-teman, jadi di video kali ini kita akan bermain Diavolo atau Doppio ya. Kalau masih berubah jadi cupu gini masih Doppio namanya ya. Dan ini karakter berbayar, jadi kalian mesti bayar pakai Robux sama kayak Dio, harganya 250. Jadi satu paket tuh ya. Kalian bayar 250 kalian dapat Doppio dan kalian dapat Dio juga, teman-teman. Dan untuk nanti malam live-nya ABA juga ya. Jadi hari Kamis tuh udah khusus buat ABA, teman-teman ya, karena seminggu sekali gitu kan. Yuk, kita langsung aja coy. Kita training, kita lihat Doppio kayak gimana atau Diavolo ya. Let's go. Oke cuy, jadi ini dia Diavolo ya. Untuk skill pertama, seperti kalian udah lihat di live streaming gua, kalau kalian nonton live streaming, skill pertama itu Bosu ya. Dia telepon. Nah kayak gitu cuy. Jadi dia tuh karakternya sebenarnya mirip banget sama All Might, teman-teman. Di mana dia tuh sangat kuat kalau dia sudah awakening ya. Tapi kalau dia belum awakening itu kayak dia biasa aja gitu loh. Nggak ada spesial. Walaupun menurut gue ini sama All Might ini jauh sih, ini jauh lebih hebat ya. Tapi dia punya beberapa skill yang cukup OP, teman-teman, seperti Epitaph sama Erasure B ya. Oke, jadi skill pertama kayak gitu, cuma bosu doang. Telepon doang. Dan itu dia nambahin awakening-nya segitu tuh ya, hampir 2 bar lah ya. Lumayan sih, coba lagi. Ini kalian bisa lamain, teman-teman ya, tuh kayak gitu, kalian dimin aja ya. Nah, jadi kayak gitu, cuy. Oke, langsung aja kita ke skill kedua Epitaph. Ini skill counter. Kalau kalian tahu karakter Diavolo di JoJo bisa di Jara Adventure, itu dia punya skill namanya itu Epitaph, di mana dia bisa apa ya, memprediksi masa depan ya, gitu lah istilahnya ya. Dia bisa melihat masa depan lah. Nah, Epitaph ini kayak gitu cuy. Jadi kita pencet Epitaph. Nah, kayak gitu ya. Gila, damage sakit banget, gila. 25 Epitaph doang loh, teman-teman. Itu tuh kayak counter Kakashi ya, mirip banget kayak counter Kakashi, kayak gitulah pokoknya. Nah, skill yang ketiga itu dia Erasure ya. Kayak gini. Nah, kayak gitu cuy. Itu gunanya untuk menghindar, sama kalian bisa memulai combo sih sebenarnya kalian. Jadi kalian bisa pakai combo dari Erasure ya, teman-teman. Jadi kayak gini contohnya. Combo ke belakang. Oh, by the way, Erasure itu ngedamage juga ya. Kalau misalnya kena musuh tuh Erasure ngedamage cuy. Kita coba lagi yuk. Erasure tuh ternyata ngedamage coy. Tuh ya. Jadi kayak bayangan kalian tuh kayak ngegebuk orang gitu. Dia lewat abis itu dia ngegebuk orang aja, kocak banget dah. Dan lumayan damage-nya 10 loh. Not bad. Karena kalian bisa combo lagi dengan combo M1 kalian ya. Kayak gini. Tuh, kalian bisa combo M1. Lalu kalian bisa pencet skill yang terakhir yaitu Smack. Smack itu kayak gini ya. Bam! Gila sakit banget. Smack doang 30, teman-teman. Udah gitu cooldown-nya cepat lagi dah tuh. GG nggak Doppio ini coy? Atau Diavolo? Diavolo ini GG loh ternyata loh. Pantes banyak yang bilang, bang Diavolo GG banget, OP banget bang. Ya OP sih anjir, waktu belum awakening aja udah begini gitu kan. Erasure nih, Erasure GG banget sih. Jadi kalian kayak punya ultra instinct gitu cuy, kalau Erasure ya. Nah kalau Epitaph itu kalian udah counter Kakashi lah, kayak punya Sharingan kalian. Aduh, belum sempat pakai cuy. Pakai dulu, nah kayak gitu ya GG cuy. Dan dia lebih lama daripada frognya si Giorno Giovanna ya. Kan si Giorno juga punya tuh skill yang namanya frog. Nah kalau ini Epitaph-nya tuh dia lebih lama cuy, time frame-nya ya. Atau apa sih namanya, iframe ya. Jadi ada iframe di mana kalian kayak animasi gitu loh. Nah kalau Giorno Giovanna kan dia nunjukin frognya cepet banget kan. Nah kalau ini dia cukup lama cuy ini. Tuh, cukup lama ya. Jadi cukup banyak waktu itu harusnya hampir pasti kena sih. Kalau misalnya musuh lagi mau nyerang, terus kalian Epitaph, itu hampir pasti nyerang cuy. Nggak kayak si Giorno ya. Oke langsung aja cuy, kita awakening teman-teman ya. Karena dia memang si Doppio atau Diavolo ini kuatnya ketika dia sudah awakening ya. Kita coba. Gila. Ada suaranya cuy, GG cuy. Skill pertama, Stenras. Udah paling GG lah Stenras ini cuy. Ini yang gue bilang kemarin sakit banget cuy. Gila, lihat gak? Setengah darah anjir, satu kali barat sih. Gila. Tapi katanya ada yang lebih sakit sih dari ini. Katanya si, siapa tuh namanya? Si Josuke katanya ya. Gua gak tau juga sih. Cuman ini baratnya gila banget teman-teman. Ini sakit banget loh.
hampir mau mati coy, gila gak? Itu kalian di combo, lalu abis itu stand rush meninggal coy, meninggal. Ini Erasure kayak sama ya. Oh my god, lebih lama coy. Erasure yang ini lebih lama daripada Erasure-nya waktu masih jadi Doppio ya. Jadi kalian punya lebih banyak waktu untuk nyari celah musuh ada di mana ya, bisa nyerangnya ya. GG sih. Impel lah nih, Impel coy. Impel udah paling GG lah, Impel udah paling GG. Kita coba ke Super Dummy aja coy. Super sini aja. Bunuh dulu biar ke regen gitu. Ya, abis dong. Eh tunggu, by the way, sebelum kita awakening lagi, kita coba dulu skill apa aja yang bisa ngerusak blok. Pasti smack sih. Smack doang kayaknya. Ya, smack doang ya. Ya karena skill serangan pas di Doppio itu cuma satu, smack doang. Cuma smack doang aja nih yang bisa dipakai buat nyerang kalau kalian masih jadi Doppio. Oke, kita coba lagi awakening. Ini kena copyright gak ya? Soalnya gue coba tadi kena copyright terus nih. Yang ini nih, yang reveal-reveal ini nih. Kita coba skill ketiga, Impel. Minggir gak kamu? Nah, coba. Ayo nih, tes dummy yang pertama ya, kita coba ya. Impel! Setengah darah cuy, 50. Setengah darah. Gimana gak OP ini anjir dia follow. GG anjir. GG setengah darah coy. Epitap masih sama ya. Ya, epitap masih sama. Damage-nya pun masih sama. Impel, gila, impelnya gila banget coy. Erasure-nya juga gila, Erasure-nya lama banget anjir. Erasure-nya lama banget coy, itu GG banget sih. GG anjir. Aduh, impel. Pukul kepala dari belakang anjing, hilang langsung 50 damage-nya guys, gila banget anjir. Stand rush-nya sakit, impel damage-nya 50. Kurang OP apa ini dia follow anjir. Tapi kalau dibanding Dio, kayaknya masih enakan Dio sih, karena Dio punya jarak jauh ya. Sedangkan dia follow ini atau Doppio, itu dia benar-benar gak punya skill jarak jauh coy. Benar-benar gak punya skill jarak jauh. Bahkan impelnya pun itu sedikit, itu mesti rada-rada deket ya. Kita coba lagi deh. Impelnya itu masih rada-rada deket gitu coy. Jadi gak kayak benar-benar dipakai dari jauh ya. Jadi kalian mesti mendekat kayak begini. Coba dari sini, bisa gak ya? Impel. Oh bisa coy. Dari sini ya, jaraknya dari sini lah. Gak kayak pisau yang dilempar sama Dio ya, jauh ya. Tapi cukup oke lah. Dan ini, aduh bener-bener deh, skill yang rusak blok tuh cuman impel doang coy. Sama kalau kalian jadi Doppio itu cuman smack doang, udah itu doang. Sisanya tuh kalian ngerusak blok harus dari Erasure. Bisa gak Erasure? Erasure bisa ngerusak blok coy, GG, dua skill bisa ngerusak blok anjir, GG banget. Coba dari sini bisa gak? Impel, tuh dari sini gak bisa ya, impel gak bisa dari sini. Jadi mesti ada deket. Nah, segini. Nah, GG anjir langsung mati. Lihat darah setengah aja, setengah berkurang dikit, mati langsung cuy, diimpel, GG gak? Langsung coy, langsung, ranked, let's go. Yuk, let's go. Lawan gue siapa nih? Wah, Luffy dong, Luffy time skip, waduh. Gawat nih, karakter jarak jauh ini coy. Telepon dulu. Dibiarin kah gue? Oke, bagus lah, dibiarkan. Dibiarkan cuy. Kita buang waktu aja. Buang waktu sampai kita bisa awakening ya. Atau kalau kalian bener-bener pengen deketin, kalian pakai Erasure. Kayak begini nih contohnya nih. Tungguin aja. Mana dia gak berani kan? Karena dia gak punya skill lagi coy. Dia gak berani coy. Let's go sini. Kita coba Erasure bisa ngerusak blok ya. Kita coba yuk. Ayo kabu. Oh my god, malah gue yang kena anjir. Epitap, mampus lu kena Epitap. Tuh kan Epitap tuh iframe-nya lama banget coy. Jadi itu bener-bener bisa dipakai. Itu gak mungkin hampir, gak mungkin ini sih, gak mungkin apa istilahnya ya. Au, that's hurt bro. Telepon bos, bantu aku bos. Sumpah kita dibiarin coy. Telepon bos kita dibiarin, sumpah. Kita dibiarkan ngetelepon bos anjir. Semak. Aduh, gue kira dia bakal pakai serangan dia doang, makanya gue pakai Epitap. Ternyata kagak ya, dia diem doang anjir. Aturan gue pakai buat ngesemak tuh anjir. Mampus lu. Gigi gak Doppio coy. Pakai Erasure doang kalian bisa begitu coy. Dia punya ultra instinct anjir. Ampun bang. Gak kena. Ah, semak. Oke, saatnya kita telepon bos lagi. Telepon lagi. Wah, ini kita bisa awakening waktu level masih 4 nih, cuy. Mana dia? Aduh. Semak. Yes.
GG menang kita coy. Ini kita bisa langsung awakening sih kalau mau. Jadi ini salah satu karakter yang bisa awakening terus ya dalam ranked ya. Biasa kan cuma bisa satu kali awakening kan. Ini bisa terus coy. Oh wait, gak kena. Wait, gak kena. Mana lu? Buset, ampun bang. Semak. GG, bye. Jangan awakening dulu lah. Atau mau awakening langsung? Awakening langsung boleh juga sih. Ya udah kita awakening. Ada gak karakter level 4 bisa awakening gitu selain dia follow? Bye. Mampus. Anjir gigi banget sumpah dia follow gigi banget coy. Kalau kalian ngerti mainnya cuy. Sumpah gigi banget anjir. Ini jarak dekat udah lebih gigi daripada Sanji anjir. Ada gak yang bisa kalian ini coy? Ayo sini epitap. Au. Au. Stenras. Why you? Gigi gak cuy? Gigi gak? Impel. Anjir OP banget sumpah dia follow. Gak ngotak sumpah. Gak ngotak. Au. Sumpah gue digituin mulu anjir. Au. Oh Stenras. Udah komboy begitu doang coy. Komboy begitu doang. Udah nih terakhir gue impel langsung mati dia. Lihat aja nih gue impel langsung mati. Please jangan. No, impel. No. Rasur. Smack gue gak mau mati. Ya mati guys. Gue kira gue gak bakal mati dong. Life-nya masih 4 gitu kan. Ya udahlah kasih lah. Telepon. Anjir gigi banget dia follow gak bohong. Gigi banget anjir gak bohong. Gigi banget. Happy tap. Aduh kok gak kena ya. Wait gak kena. Ah gak kena anjir smack gue. Tidak. Gak kena. Bye. Kesenggol dong aja. Menang udah. Sesimpel itu gitu makanya dia follow ya. Cuma kalian Erasur Epitap. Udah begitu doang coy. Kurang gigi apa anjir dia follow ini. Gigi sih gak bohong gigi banget ini. Kalau kalian bisa mainnya kalian ngerti mainnya counter-counter kayak gue nih. Ini gue banget nih. Soalnya gue orangnya tuh lebih suka nge-counter teman-teman ya. Dan ini bagus banget sih buat nge-counter coy. Apakah mungkin Aizen kayak begitu juga. Gue gak tahu tuh ya. Karena gue belum pernah pakai tuh. Itu karakter kayak OP juga tuh Aizen ya. Tapi untuk video selanjutnya gue akan pakai yang Stark teman-teman ya. Yang Stark. Yang Coyote Stark dari Bleach ya. Atau Tony Stark di ASTD namanya. Okay. Siapa lawan gue? Siapa itu coy? Sasuke kah? Iya Sasuke. Lawan kita Sasuke teman-teman ya. Kasih aja. Oh tidak kok. Pas banget berarti anjir. Gue semak lo cok. Anjir kok semaknya gak kena sih. Telepon. Au, digagalin bos gua. Wah, ini bisa jadi karakter yang bisa nge-counter nih. Kasih. Dia pinter dong, dia tahu gua pakai epitap. Anjir. Apaan sih? I'll punish you. Epitap. No. Pindah. Yes. Gak kena. Saatnya telepon bos. Telepon bos. Pukul. Kena smack lo, gue smackdown lo ya. Smackdown lo. Sini pakai lagi. Chidori. Pakai Chidori. Nah, tuh pakai kan Chidori. Epitap, kenain. Nah. Aduh tidak. Gua kena kaki. Bye. Anjir ternyata Sasuke cukup gimana ya? Skill-skillnya ngeselin sih. OP enggak? Ngeselin. Shuriken, terus apa sih? Au. Kena aja Shuriken gua goblok banget ya. Semak. Telepon bos coy. Anjir gue digagalin mulu sumpah. Gue lupa kenapa gak gue epitap anjir. Sorry. My bad. Gue lupa kenapa gak gue epitap gitu kan. Oke. This guy is okay. Smackdown. Apa lo? Sana jauh-jauh. Gue mau telepon bos dulu.
Bos. Bos. Ah, gua kebakar lo anjir. Smack down. Bye. Gua smack anjir. Darah dia tinggal 2 cuy. Gua pita meninggal ya sumpah. Gua berubah nih. Enggak kena. Enggak usah berubah lah, kasihan anjir. Ayo sini, serang. Aduh. Pinter dia anjir. Aduh, enggak kena lagi anjir. Oke. Oke, kau memilih mati Sasuke. Kau memilih mati. Oke, fix. Gua berubah. Gua enggak boleh mati lagi, coy. Saatnya gua berubah. Apa kamu? Pakai Impel. Stand rush. Bye. Wah, enggak mati anjir. Nah, mati kan? Bye. Oke, tinggal terakhir. Kita impel sekali meninggal ya pasti. Impel sekali. Time iris-nya gigi banget sumpah, Pakai sini. Aduh. Terlambat dong. Gua harusnya pakai epitap pas dia mau Chidori ya tadi ya. Impel. Mana dia? Stand rush. Bye. Wah, gak mati anjir. Oke, bye. Bye. Gak mati anjir. Ayo serang gua. Bye. Epitap mati kah? Gua gak mati sih. Oh, dia awaken kah? Oh, dia awaken. Oke, boleh. Dia awaken. Wow. Oke, dia awaken ternyata ya. Dia awaken. Dia awaken. Telepon bos. Aduh, digagalin anjir. Bosu gua langsung. Sumpah. Smackdown, bye. Kita harus bertahan cuma pakai Doppio, coy. Tidak. Epitap. Gua nggak boleh mati. Bye. Ya, gua disuruhin mati anjir. Tidak. Lagi. Dia masih awaken kah? Apa udah kelar kah awaken dia? Masih awaken kah? Sini kau. Ini kau. King Crimson. Gue epitap lagi kocak, benar. Gigi anjir, gigi banget Doppio sumpah, Doppio gigi banget. Enak banget aja pakai Doppio. Ini kalau kalian bener-bener demen untuk nge-counter ini, cuy. Ini udah karakter buat kalian, cuy. Beli cuy 250 Robux. Worth it anjir, worth it banget. Dia karakter dari JoJo yang premiumnya yang bayar pakai Game Pass. Worth it semua lo, guys. Dio worth it, ini worth it ya. Sekali lagi. One last. Oke, kita lawan yang udah advance ya, sekali-sekali gitu kan. Gigi lawan advance nih. Kita coba, oke, let's go. Oke, lawan siapa kita kali ini? Siapa itu? Pain gak? Naruto apa Pain itu? Naruto Sage Mode ya? Bukan coy, Madara anjir. Wow, Madara. Ampun bang, mana cu? Smackdown, bye. Telepon bos. Epitap. Ow, epitap gue nggak berhasil anjir, gila. Madara OP banget sumpah. What? No, Madara OP anjir. Madara apa itu skinnya golden anjir, keren banget. Telepon bos terus. Oh, kita harus awaken nih kalau Madara cuy, nggak bisa cuy. Madara susah coy. Mampus lu, kena tuh epitap gua cu. Smackdown. Bye, bye, sadar. Gak usah deket-deket lu, gua mau telepon bos lagi. Gua takut kalau Madara, sumpah. Madara tuh bangke, sumpah. Madara ngeselin banget, sumpah. Skill-skill tuh ngeselin Madara. Aw, sakit banget gila. Aw, enggak. Udah sana jauh-jauh, jangan deket-deket gua. Telepon bos, cepat. Telepon bos. Wait, enggak kena. Sini lu. Terlambat anjir, gua pakai epitap. Terlalu cepat. Enggak kena. Mampus, enggak kena. Ampun bang. Jangan deket-deket gua. Smack, gak kena juga anjir. Aduh,
Itu yang bol-bol gitu bisa kita epitap gak ya? Mana dia, mana dia? Naik di atas deh coy. Ah! Anjir, telepon bos ya. Shit, gue mau telepon bos. Fuck. Au. Sini pakai twister lagi. Twister. Atau Susano. Ah, mampus lu, kena epitap, mampus. Kena epitap gigi banget. Apa dia udah mati sekali, apa dia udah mati dua kali coy? Baru mati sekali kayaknya ya. Telepon bos, telepon bos. Telepon bos, cepat. Awaken, awaken. Mampus lu, mampus lu coy. Mampus lucu. King Crimson. Wah, gigi banget anjir. Dia bisa menghindar sumpah. Mana dia cok? Naik dia di atas anjir. Sini lu cok. Wah, dia curang coy. Wah, dia curang anjir. Wah, dia curang sumpah, dia curang banget. Woi, enggak jantan lu, cuk. Mampus lu, kita makan tuh, kita gocok. Impel. Wah, dia enggak jantan sih. Enggak jantan lu, woi, sini, cuk. Wah, enggak jantan sama sekali anjir nih Madara. Woi, Madara. Sini lu, pakai. Aduh, dia tahu dong kapan gua pakai hitap. Mampus. Oke. Okay. Sama darahnya tinggal 2 kali. Tinggal 2 kan ya? Oke. Okay. Kita masih bisa telepon bos. Telepon bos cepat, dia masih jauhan. Telepon bos cepat. Ini lawan yang bakal susah nih teman-teman. Ini lawan yang akan nyeselin. Oh, untung dari jauh anjir. Aduh anjir, anjir. No. Epitap, bye. Wah, susah atau tidak? Kabur. Kabur. Aduh, anjir. Anjir, itu skill ngeselin banget, sumpah. Mokutonnya ngeselin banget. Anjir, mokutonnya ngeselin banget. Oke, dari kita sama 2 ya. Sengahnya. Epitap. Yes. Kena epitap gue, yes. Yes. Kena epitap gue. Telepon, bos. Erasure kabur. Aduh anjir itu ngeselin banget sumpah. Itu Mokutonnya ngeselin banget sumpah. Abis kayak awakening lo. Epitap, yes. Kok dia gak kena damage epitap gue anjir. Mampus. Menang gue, sorry toxic gak boleh guys. Toxic. Menang kita anjir ya. Itu dia DC apa gimana coy? Apa udah habis? Oh DC coy dia. Keluar coy. Rage quit anjir. Rage quit sumpah. Rage quit guys. Kocak. Padahal masih bisa satu kali lagi loh dia. Rage quit anjir. Wah gigi banget. Gigi guys. Gila dia follow gak ngotak gitu. Waduh ini gue rekomend banget coy. Kalau kalian demen counter. Itu buktinya coy. Salah satu karakter counter terbaik. Gigi coy. Oke coy. Jadi itu dia untuk video kita kali ini. Jangan lupa nanti malam kita akan live ini lagi. Dan kemungkinan malamnya lagi kayak kemarin ya, jam 11 gitu lah ya, sampai jam 1, sampai jam 1 pagi, setengah 2 pagi. Mungkin kita akan main Minecraft teman-teman ya. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian, supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye. Ciao. Kono Diabolo da!